semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Halo, selamat ketemu kembali setelah sekian lama kita nggak ketemu. Jadi saya tidak ngonten belakangan ini, saya mohon maaf sebelumnya karena di sekolah banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi mulai dari ujian-ujiannya kelas 9, terus ujian praktek, terus ini bukan alasan anak-anakku sekalian para siswaku, bukan alasan, memang kejadian nyata terjadi dalam hidup saya di mana minggu-minggu ini itu sibuk sekali. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Tapi tenang, kalian tetap bisa lihat konten-konten Guruku Gamer yang lalu-lalu. Kalau kalian baru pertama kali di channel ini datang, ya kami ucapkan selamat datang. Dan untuk yang sudah ngikutin dari lama dan akhirnya notice kalau kok nggak posting-posting sini, Bu Ita kemana? Aduh, ya itu tadi. Ujian kalian tidak bisa menyiapkan dirinya sendiri, begitu. Oke, di musim-musim sing agak pancaroba seperti ini ya, Rek, ya, mungkin nggak sih kita bisa terserang yang namanya flu, kan? Aku sendiri juga masih kena angin titik, wes ambil dan lain sebagainya. Aku aduh, remaja jompo sekali ya. Nah, untuk itu aku pingin sharing nih informasi ke kalian. Kalau ada nih sebuah spray dengan aroma herbal yang bikin kalian itu terlindungi lah, at least terlindungi dari flu, hidung tersumbat, bersin-bersin dan lain sebagainya. Aku gak di endorse sama merek produk ini, aku gak di endorse, but I honestly aku pengen merekomendasikan secara pribadi saja untuk kalian karena aku sendiri juga pakai gitu. Awal mulanya produk ini tuh dikenalin di sekolahku lewat Pak Kepala Sekolahku, bosku tercinta, Abah Mariadi SPD MPD, ngenalin produk ini ke sekolah, which is produk ini adalah karya anak didiknya sendiri, yaitu siswanya dulu, terus habis itu sekolah, ilmu kesehatan dan pengobatan, dan akhirnya jadilah produk ini. Dan aku harap produk ini nanti bisa laris, maksudnya laris dalam artian bukan hanya apa habis karena terjual, bukan, tapi dipakai oleh masyarakat tercinta ini. Nah, spray ini tuh bau melati, Rek. Bukan yang serem-serem ngono, enggak. Deku pakai daun mint ya, kapulaga, daun salam, cengkeh, daun sirih, daun pandan, sama dikasih aromatik terapi melati. Ketik ini tuh gunanya buat apa sih? Tak tunjukin. Jadi kalau misalkan pas hawa-hawa sing gak enak ini, itu disemprotin ke tangan. Nah, kayo, jangan langsung dideketin ke muka karena strong banget. Nah, ketika sudah mendingan bau itu, jadikan kayak inhaler. Sih strong lagi, sajane harus dibiarkan agak lama lagi biar nggak terlalu strong mon. Nah, jadi nanti ketika udah dipakai inhaler seperti ini, cairannya itu akan masuk ke hidung dan hempas cantik buntu-buntu dan bersin-bersin itu, begitu. Tapi secara mereknya ku lokal banget kayak gitu. Tahu aja ini ya, iya. Cuman aku respect banget sampai produk ini karena aku pakai. Spray herbalis merek Mbah Cipto Purwo. Kurang apa? Mbah Cipto Purwo. It's lokal banget kan, Indonesia banget. Nah, digunakan untuk meringankan gejala linu, encok mungkin untuk apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, rematik, asam urat, luka bakar, gatal dan lain sebagainya. Terutama untuk flu itu tadi. Itu yang paling aku rasain manfaatnya dari produk ini tuh
tolak angin, tolak angin tapi dalam bentuk spray. Wes ya, kalau kalian mau minat bisa langsung DM aja sih ke apa alamat yang nanti aku cantumin di description box. Kalian bisa tahu harganya, kalian bisa konsultasi gimana enaknya beli produk ini langsung. Skui, kembali ke konten. Oke, hari ini gimana kabar kalian? Apakah sudah oke semuanya untuk mulai ngegame dan melupakan yang lain dulu? Kita fokus ngegame ya anak-anakku. Sudah penat, ini kepala dibebani dengan kehidupan duniawi yang begitu-begitu. Kita butuh sentuhan dua dimensi seperti ini. Oke. Jadi di pertemuan kita kali ini aku pengen sharing aja kalau ketika tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah pokoknya, 2022 ya 2000-an Bu. Enggak, maksudnya awal-awal 2000 di mana masih ada fenomena HP ngegame, ngerti enggak? NG, terus Nokia sing lama-lama iku, iki. Nah, itu adalah hiburan kami para generasi 2000-an. Iya, Rek. Kalian pernah dengar enggak selentingan-selentingan dari kakak kalian, om, tante, atau mama papa kalian kalau anak lo ngegame di HP Nokia, HP biyen iku sing paling hits iku NG series iku epic banget untuk para gamer-gamer di masa itu. Dan salah satu developer sing paling hits di masanya itu adalah Gameloft. Ngerti enggak Gameloft? Sebuah developer game di era pixel ya. Apa aku lek ngarani harus pixel tapi grafiknya wis apik banget. Cuman iku sik menurutku sik tergolong pixel. Gameloft memproduksi berbagai macam game untuk menghibur kami-kami yang lelah dan letih di zaman itu. Dan sekarang mereka itu koyok ulang tahun yang ke-20 tahun berkarya ngono. Nah, akhirnya mereka merilis sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut mencangkup 30 game terbaik production mereka. Nama aplikasinya adalah, ya tau gak? Yo, iku. Dan hari ini kita akan memainkan salah satu game nostalgia yang ada di aplikasi tersebut. Nah, sing tak main no ya untuk series Gameloft series Oke, untuk mengawali series game nostalgia kita, aku ingin memulai itu semua dengan sebuah game yang amat sangat sederhana dari segi grafis, tapi makna ceritanya itu jerore. Dimana nanti kalian pasti lihat deh, ini saya kudungku kok kayak gini serupanya. Oke, jadi game yang akan kita mainkan di series yang pertama ini judulnya adalah Hookups. Nah, Hookups adalah menceritakan tentang kehidupan seorang siswi SMA yang baru pindah dari kota satu ke kota lainnya. Dan kehidupan SMA-nya itu dimulai di sini. Apa yang akan terjadi sama dia? Apakah dia akan jadi cewek populer seperti dambaan anak-anak SMA pada umumnya? Ataukah dia berhasil jadi apa? Ketua geng? Atau apapun itu yang ada di dunia SMA, atau mungkin bisa bertemu cemewew di SMA yang kali ini. Nah, untuk itu yuk langsung saja kita mulai petualangannya. Let's begin. Para siswaku semuanya, aku di sini juga mau minta maaf kalau unfortunately dengan tidak beruntungnya aku lagi maintenance ku lagi gak baik ini. Maintenance alat-alat yang ada. Laptopku lagi rusak. Jadi kalau misalkan ada audio yang bocor atau terdengar sangat-sangat kasar dan gak smooth kayak biasanya, ya aku mohon maaf. Sampai kendalanya itu diperbaiki, kita nikmati dulu momen yang seperti ini ya. I'm so sorry. Oke, lanjut.
Press circle to start. Wey. Game love. Oh, oke. Okay. Wait ya, kayaknya headsetnya mau tak pindahin ke sini. Jadi, oke, okay, enjoy. Oke, okay, I'm ready to go. Oke, okay, read the game. Nanti aja ya, later. Oke, okay, kita disuruh milih yang mana. Hookups itu kayaknya nomor 9 deh. Apa belasan ya? Oh, belasan guys. Sorry, like aku rotok nondo ya. Iki rotok, ini sorry. Nah. Game nomor 15. Ayo, katakan passwordnya. Press circle to start. Oke, okay. Anu ya. Desainnya ku iya rek, iki aku mainin di tab. Soalnya lain di HP ku koyo tambah cuwili ngono tambahan. Anjen cocoknya ku Nokia, layarnya Nokia iku cocok banget kayak game-game kayak gini. Do you want a sound? Yes dong. Press A lagi. Iya, yeah, musik retro banget. Aduh, aku ingat zaman-zaman SMP SMA. Yo, press A ya, press A. Of course, new game. Wih, kita bisa milih karakter, right? It's awesome, right? Transfer student. Kita bisa jadi cowok. Namanya Ben. Atau cewek namanya Lina. Ah, kayak Lina aja ya, karena kita cewek. Enter your name. Diganti ta. Tak pakai no aku ita ya. Oke. Okay. A. Iki tak skip pepe ya untuk ngetik nama. Pasti suwe soalnya. T dan A. Oke. Okay. Kita pakai nama Aquita ya. It's your first day in new school. Ini hari barumu di sekolah. Dan new life waits you. Kehidupan sekolah menantimu. Iki kenapa sih letoy? Aku butuh pertolongan untuk jilbab letoy. But it's a life too. Apakah ini hidup yang akan kau harap-harapkan? Kita lihat saja nanti. Naik mobil. Tapi kok kita culun banget ya? Maksudnya, kok comotornya kudu sakmono ta, Ancen? Wow, it's cool. Looks huge. Sekolah ini gede banget. Iya, jenis sekolah ya tetap gede banget. Oke, okay. Oh ayah kita ya. The principal, kepala sekolah bilang kalau dia akan mengantarkanmu untuk tur keliling dan lain sebagainya. Jangan buat dia menunggu anakku. Iya ayah, aku minta sang ayah. Oke, ayah. Sampai nanti. Jangan lupa sangunya ya. Aku juga jajan nanti. Biasanya sangu lagi kemsinawin. Oke, petnya ya. Petnya bisa pakai. Baiklah. Lari, double tap in any direction to make your character run. Oke, okay, double tap ya. Tekan A untuk interaksi objek. Oke, okay, I got it. Dan segera menuju ke kantor kepala sekolah. Baik. Wih. Oh, ngono lek lari. Oh. Baik. Oh. Ini. Hai, Pak Kepala Sekolah. Ya Allah, serem ya. Kamu pasti Aquita Matters. Aquita. Ayo gak kehitung ya, wes lah. Umar kagum medok sama medok. Ini baru ada gregetnya. Kamu anak pindahan itu kan? Saya kepala sekolah Ketlip. Pak, Ben, daripada tadi kepala sekolah itu cocok dari tukang pukul, aku takut. Oke, okay, kepala sekolah. Annoying disciplinary. Sudah kuduga tidak ada wibawa di sana. Oke, okay, lanjut. Love football. Mungkin kita harus tahu traits ini untuk kepentingan jalannya game kita biar nggak cepat meningsoi dan lain sebagainya.
Okay. Selamat datang di sekolah ini. Aku akan mengantarmu untuk tur dan lain sebagainya. Okay. No. Halo, namaku Ih, serem. Mas, pen pesuara mangan ta, Mas? Ya Allah. Wis kurus ngono e. Oke, seorang bernama Sid Sejunawak. Iki tunggale Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Kalau Snake. Kita kayak perlukah untuk mengingat nickname ini, Snake? Ya. Dari tampilan Anda cukup kelihatan kalau suka metal. Ah, jangan khawatirkan dia. Dia sangat hafal kampus ini, sangat kenal kampus ini. Dia nggak naik kelas 3 kali. Ya. Berdedikasi sekali ya. Dia di sekolah sampai nggak naik-naik. Ketika kamu berdua selesai, datanglah ke ruanganku. I have a brief meeting. Kayaknya kita murid pindahan sama-sama ya. Atau enggak? Atau kita aja, tapi Sid punya agenda lain? I don't know. Okay then. Okay, kita pastikan ya. Aku di sini enggak mau temenan sama kamu dan aku enggak kepingin temenan sama kamu. Hell. Showing newbies around school, mengantarmu untuk keliling sekolah ini adalah hukumanku karena membakar meja tahun lalu. Apa yang kau pikirkan sehingga membakar meja, wahai Sid? Oh, kamu pyromaniac? Pyromaniac itu apa? Or something? Aku akan berpura-pura kamu tidak menanyakan hal itu padaku. Aku sibuk. Ini mapnya ya. Good luck. Gak diantar dong kita. A helpful map to explore. Semoga mapnya helpful ya. Berguna. Hah. Ih, ada emoticonnya lucu. Ya apa mojo map ini? Press L to open your book. Dan cek apapun yang dalamnya. Okay. Ada map. Press A. Ini adalah posisimu di kampus. Kampus ini SMA atau perkuliahan ya? Maksudnya kalau di barat itu kampus ini kampus yang kita kenal atau high school. Terus kita anggap ini universitas aja ya. Oke. Notice 5 bangunan yang ada di dalam arena kampus. Ada tempat olahraga, kelas, kantin, which is my favorite, auditorium, dan perpustakaan. Siapa yang pinjam buku perpustakaan tapi nggak pernah dikembalikan? Berdosa sekali. Okay, misimu akan selalu ada bintang merah. Okay, I got it. Okay, silakan ke kantor kepala sekolah. Fine, I go with it. Who cares if we're gonna have my hair dye alone and toxic? Kita coba interaksi sama teman-teman. Sarah X dating Brian X. Yeah, tuker-tukeran. Okay. Kita cek kanan kiri dulu, ada apa yang bisa kita interaksi selain orang. Aku gak mau minum air itu. Siapa tahu ada orang yang ngejahilin air itu. Hai. Jujur ambek tap roto angel dikendalikan. Lek ini ditaruh iku kejauhan. Aku pasti roto dongok ini. Apakah tak coba gini? Gini aja, coba ya.
Ya, sepatu yang bagus untuk ortopedik, amin. Ego satir, satir anak-anakku. Jangan terlalu polos ya di dunia ini. Oke, kosong ya. Ruangan musik. Principal looks scary. Dia membaca pikiranku. She read my mind. Gak ada dialog yang cukup berarti sih sama karakter-karakter yang ada di sini. Right? Cukup. Ini adalah peringatan terakhir kamu. Tapi ini baru mulai, Pak. Apa ini sih baru mulai? And that's fire. Dan tabung pemadam api itu juga setengah kosong kok. Sorry ya, misalnya audionya benar-benar bocor. I'm so sorry. Aku gak ingin lihat kamu berlaku seperti itu lagi. Ngalih. Gila. Go away. Okay. Permisi, Pak. Kula nuwun. Silakan duduk, aku. Let's chat. Sepertinya game kita akan mulai di sesi yang seperti ini. Okay, see ya. Wait. Okay, act smart. Equip this guy can make or break you. Okay, I've been reviewing. Aku sudah melihat berkas-berkasmu dan aku bangga dengan apa yang kau tulis. Tapi ini adalah kota besar dengan banyak godaan. Apakah kamu mampu untuk menjaga nilaimu tetap baik? I try, but aren't these all attorneys? Kita harus jawab ya. I'm smart. I don't even have to try. Oh, alisnya iso ganti-ganti. There's a deeper deserve a rap. I think it's my middle name. Of course. Yes. Yeah. Yeah, benar. Susah sekarang, nikmati hari esok. Itu adalah motto sekolah ini. Aku yang menulisnya dan aku bangga akan itu. Wait a second. Kamu tahu enggak? Ibumu itu juga pernah jadi siswa sini loh, dan dia cerdas banget. Dia pernah cerita gak kalau aku sama dia itu sekelas dulu? Okay. Sopan. No. Oh, enggak, polite ya. Tujuan kita polite. Sure, she told me tons of funny anecdotes. Setidaknya ke. Jangan. Enggak, aku enggak gitu, aku enggak pernah nyontek dan lain sebagainya. Sorry, I get sad when I talk about her. Maaf, Pak, kayaknya aku bakal sedih like, ngomong tentang bundaku. Nobody expect that serious signs of laka. Ada kecelakaan. Walah, turut berduka ya. Dia tuh gadis apa ya? Kayak role model, kayak gadis teladan, siswa teladan. Siswa teladan. Dan sorry. Maaf, aku enggak seharusnya bahas tentang dia. No worries, I've studied. Okay, she want us to visit over her, right? Yeah. Yeah, itu adalah pemikiran yang dewasa lah anakku. Do you know what you want to after high school?
do the right thing. Apa yang kamu lakukan ketika pulang sekolah? I'm not sure. Oh no, 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 no. I have so many different interests. Itu lebih. Yes. Yeah, kamu punya banyak energi. Great to see. Well, you have made some important decisions this year, but everything will work out. Kamu itu orang yang jujur dan bekerja keras. Dan itu adalah karakter yang penting untuk menjadi siswa di sini. Best answer 2, good answer 2, bad answer no. Lanjut. Oh. Naik, ya bintang kita yang di atas ini loh. Ini loh, naik. Oke, kota baru, sekolah baru. Do you want to start this new set of your life closer? You want to socialize or focus on studying? Ya, like bisa kedua, why not? Akankah kita harus menjawab sesuai dengan keinginan KS kita atau kita lakukan menurut jiwa muda kita? I'll go to the cafeteria. I'll go to the cafeteria and meet people, or I go to the library and study hard. Lah aku ikut nang cafeteria dah. Well done, you meet some nice people in cafeteria. Just don't forget your homework. Okay, sir. Gak dosa kok cafeteria. I make some friends. Fine. Okay, press A. Okay, must make friends. Let me see. Sit here. Okay, mbak. Jangan berharap menggantungkan hidupmu ke seseorang bernama Sid karena dia tidak interest dengan kamu dari awal. Oke, mungkin kita cari orang lain atau harus ke situ? Oh, harus dong. Ya, kita nggak temenan. Dari percakapan kita sebelumnya, yang mana yang nggak kamu ngerti sih? Oke, sorry. Jalannya lebih curat semua. Permisi, ada yang duduk di sini nggak ya? Iya, di situ ditempati temanku yang tidak terlihat. Ih, songong banget Anda. Oh, orkai. Orang kaya. Fine. Haha, good one. Roman. Boss. Typical-typical pembuli ya, di sekolah ini. Sini something... Prick, satunya bully. What a perfect day. Okay. Hi. Apa maksudmu hi? Jangan lihat aku. Atau nanti kulihat balik sama mata iblisku. Mbak Shina, Anda lebih baik makan. Udah kurus banget sama kantung matanya tebel ya. Udah gak tidur berapa hari ini anak. Shina. Fruitman. Emo ya. Emo. Baik. Hate smile. Oh. Untuk anak baru tidak ada sambutan yang meriah dan hangat ya di sini. Iya. Hai, aku baru di sini. Kamu nyoba duduk sama kita ya? Enggak juga nggak apa-apa, better rather be alone. Rule most popular, cewek hits. Yeah. Alright. Aku percaya deh, kamu tuh punya banyak tempat yang mau nampung kamu, asalkan gak di sini bareng kita kita. Sky. I'm sky. Large scale.
Ah, semua orang nggak ada yang hangat. Iya, apa yang kau harapkan dari dunia yang kejam ini, kawan? Sekolah ini kayak hutan. Aku nggak akan pernah bisa blending di sini. Reputation kita 2-4 ya. Itu bukan skor yang bagus sepertinya, tapi kita akan coba naikkan setinggi mungkin. And they will see what we are today. Alright, next. A few days later. Kita diantar jemput terus ya sampai papi. Hey, kamu kok kelihatan murung sih? Apakah semua baik-baik saja anakku? Iya, jangan khawatir. Aku cuma mencoba berteman sama beberapa orang dan ini masih awal-awal kok. Kayak perlu adaptasi dan lain sebagainya. Iya, kamu itu anak-anak baik, anak baik-baik kok. Aku yakin kamu bakal diterima sama anak-anak di sini. Hey, kamu, I couldn't help but hear what you told your dad. I bet you can make some friends. Kamu iso berteman dengan, tapi hati-hati mereka ku nyokotan kata. It's a bad word. Yo, suun ya, wis diiling no. Enggak, ojo salah paham. Aku sih enggak pengin koncon ambek kamu. Kayak kamu kudu ketemu sama Ethan ambil Chloe deh, aka Super Geeks. Geeks itu kayak apa ya, culun, teman-teman sing culun ngono loh, Super Geeks. Mereka biasanya hangout deh bawa pohon di sebelah cafeteria. Thanks for the info, Seth. Go dead free dan make friends. Okay. Snack cafeteria. Okay, kita akan ke sebelahnya cafeteria untuk mencari sebuah pohon mati, a dead tree. Oh, here she go. Ayolah, kipet. Oh, kagetnya wall shock banget. Ah, kamu nakutiku. So are you the losers? Mbak, mohon maaf ya, posisi Anda di sini juga masih losers. Jangan ngatain orang losers. Pecundang. Chloe. Chloe. Problem child. Kudu bener-bener ditulis yo, role. Ngerti enggak? Peran. Karakter di sini ku bener-bener ditulis di sini, misalnya maniak. Maniak komputer misalnya, ditulis bener-bener maniak komputer. Enggak, aku tuh ditulis kan. Iya, tapi ingat, ini game nostalgia kawanku, gamenya jadul. Tapi untungnya mereka gak ngebug. That's why I'm thank God for this system. Dan Ethan, Keegan. Iya, bro, Brainiac. Kalian pengen baca tadi pause nih, pengen baca view data yang mereka. Okay, are these two weirdos my only chance? Mbak, ojo ngatain orang weirdos kok. Posisinya aku juga lagi tidak menguntungkan. Hey Chloe, she looks scared. Kamu takut ya? Mau lihat voodoo doll, koleksi voodoo dollku nggak? Aku yang jahit loh. Kamu ngapain di sini? Okay, just wandering around. Kayak gini, just wandering around. Oh, best. Thank you. Yeah, you get the vibes too. We like hanging out around here. Dan kita butuh teman deh. Kalau kamu pingin gabung, yoi. But I have to drag my brain because I want to draw anyone I want to. Enggak deh, I'm smart.
It's embarrassing to us, but enggak deh. It's my big limit. You're so jealous. Benar, by the way. Whatever. Okay. Kita mungkin gak bakalan nyambung sama kamu. Tapi setidaknya kita bisa friendly. Dan kalau kamu butuh bantuan, panggil aja kita. Glad to help. Enggak deh. Dia tuh kepingin jadi cewek famous. Sok skandal iku. Well, improve your defense. You up for it? Yeah. Oh, no. Just. Kayakku salah ya. Okay, please help me. Tes. Kamu lucu ya. Yes, punya potensi. Okay, aku ingin jadi superstar dan bad answers 1. Okay. Wih, 48%. You need to find couple objects on campus. Okay, kita akan berburu objek ya, berburu item. Baik. 1, baju. Okay. Cari sepatu dan baju. Fine. Kita mulai dari mana, saudaraku? Aku mau ikut panah ya. Tanda panah yang ada. Panahnya ngarah kemana sih? Oh, sih. Sebelum kita menuju sepatu dan baju, aku pingin menuju ke kantor kepala sekolah. Soalnya aku tadi lihat ada selembar kertas, apakah itu secret atau collectible item yang bisa kita kumpulkan? Nah, untungnya gak dikunci. Permisi pak, cuma mau ngambil kertas. Nah, ini loh. They found diary. Page 1 sampai 15. 15? Mohon maaf nih, banyak banget. Oke ya, 15 halaman kita harus cari. Oke, collectible itemnya ya. Oh, I hate China so much, but ada yang dikancingin di dalam locker. Oh, wait a second. Kalau kita membebaskan anak dari dalam locker, famous kita tambah dong. Tadi dari berapa? 50-an nih, jadi 60. Lumayan. Sebelum itu semua, ayo kita selamatkan semua anak yang ada di loko ini. Oke. Sabar ya. Nah, kita pastikan gameplay ini tuh harus menyeluruh. Tidak setengah-setengah. Ini. Oh, ini ada. Gedor-gedor deh. Kelihatan enggak? Kalian tadi. I will do your homework. Hui, thank you. Yuk, kita harus menaikkan popularity kita agar mungkin hidup bahagia di game ini. Sabar ya. Kita agak ke kiri. Ada di lantai 2, kita coba. Oke. Ada apa saja di lantai 2? Ini ada yang gedor-gedor lagi, tadi ada Cius. Ih, dari tadi nabrak-nabrak mulu. Oke. Tidak ada.
kawan. Saya pakai tangan satu nih, kawan. Ah ini nih. Dapat satu lagi. Shina Asmi. Shina ya rata-rata korbannya Shina. Oke. Okay. Apakah masih ada yang perlu kita selamatkan? Enggak deh kayaknya. Kok digancing ini? Wah, ada konspirasi apa di dalam? Alam is good stuff. Kayaknya udah tidak ada. Iya, kalaupun ada itu pasti dia. Baiklah, kita fokus cari objek kita. Oke, enak pakai tangan kanan bos aku. Kayak, iya dari pedang ini. Karena layarnya gede banget. Oke, kita akan ke gym. Alright, apa yang akan kita dapatkan di gym? Lurus nih, yakin. Wih, ada sepatu, ambil ya. Tapi kan bukan punya kita. Ya udah ambil dulu aja, nanti kita bakal tahu. Yes, kenapa lu? Yes, itu kan bukan punya lu. Kegep kan? Hey, aku suka sepatu barumu. Iya, aku baru beli. Ngeles, jadi tiru ya. Ngeles. You're talking something. Okay. Oh, whatever. Oh, kita udah dapat sepatu. Langsung lagi basketan, rek. Siapa hobi basketan? Not me. Okay. Kita keluar dari sini dan mencari. Pandangan pertama awal aku berjuang Ben Wright because he never wrong. Got it. Big time Ben. Pick it last in gym class. Seseorang yang oh. Watch out for eyes. Awas mata empat. Mbak, lu diomongin mata empat. Bilang he is cute di umurku yang sekarang, that's nonsense. Kayak mungkin dulu tuh kayak oh ya udah deh nggak apa-apa dicaci maki yang penting dia ganteng. Tidak seperti itu. Press A. Who are you calling for eyes? Kayak aku sih jawab, aku pasti ngomong. Tapi karena kita disuruh memilih best option, tapi harga diri tidak penting, harga diri penting. Sekali ya, aku pengen jawab, will you calling for ice? Bad. Bebah, tapi ya. Relax, sorry. You caught me off guard. Kamu nabrak aku tadi. Navi, but still cute. No. Kamu tuh salah bangunan ya? Ini berada itu di sana loh, soalnya kan pakai kacamata. Thanks. I was wondering why there's no book here. Okay. You look a little lost. Ini pasti mikir aku bodoh. Halo, aku baru di sini. Iya, kelihatan kok. Selamat survival ya. Selamat bertahan hidup ya. Tempat ini nice. Especially, like aku pengen jawab banget, pengen. Tak tanya ya, who so ya.
Yeah, I'm just kidding. There's no five floor. I had you for a second thought. Why do you feel like you're talking in circles? Yeah, totally do. Saja kita lakukan tadi itu, aku gak kepingin semuanya itu berjalan se-innocent itu. No, harus tetap pakai logik. Dimana kalau misalkan ada orang sing bilang dengan kasar, ya dilurusno dulu kasare, ojo di dia cute, ojo dilurusno dulu kasare, nanti baru ketika sudah chill dia kayak sorry aku pakai kata kasar dan sebagainya, baru mingle as friendly as possible gak apa-apa gitu. Tapi ojo ketika ada orang ngomong kasar, gak dilurus lah, tapi wah, he's cute and blah 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 blah. Enggak, I'm not a whining people like that. I'm not a whiner. Rengek. Okay, ya, lanjut. Yo, increase the level classmate. Apakah itu prestasi? I hope so, ya. Bye. Oh, jadi kalau misalkan persenan ini mencapai nilai 100, itu kelas kita, kasta kita itu naik, para siswaku sekalian. Oke. Okay. He's cute. Elu bilang he's cute baru aja dikatain he's cute. Tidak ada. Yo, Kim Jadul, ingat. Kim Jadul. Aduh, kenapa aku memainkannya dulu dan aku merasa bahagia. Kita harus cari setelan baju yang kece badai. Wow, easy peasy. New costume. Okay, silahkan kembali ke Leslie. Mau kembali kok dicegat. Hey, I saw you looking around. Do you want to join the theater group? Le aku pasti jawab iya. Sure. Go, see you around. Kok dia sedih sih, aku bahagia. Okay, kita lihat lagi apakah ada locker lagi yang butuh. Oh iya dong. Oh, berarti lokernya tuh tersebar di seluruh sekolahan, Rek. Nah, oke. Okay. Wih. Mantap jiwa. Super aqua to rest you. I don't think. Oke. Okay. Achievement unlocked. Wih, high school hero. Oke, kita udah nyelapetin mereka semua ya. Oh iya, dan jangan lupa untuk cari secret. Secret. Kalau sempat, nah itu ada. Tuh kan baru aja dibilangin. Ini loh. Nah ini loh. Page 2. Ya, pay attention untuk. Oh, sampai nabrak-nabrak. Oke. Okay. Oke, okay, joystick ini kuperlakukan seperti joystick. Apaan sih? Bukan tap 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 tapi truck truck truck. Ayo kok waduh men. Oke, here we go. Permisi, ini adalah yang bisa kukumpulkan di sekolah ini. Come behind the tree. Ayo ke balik. Oh, kenapa gak di toilet ya? Begini dong, fresh. Ya, makasih ya udah nolong aku. Kayak mereka bakal
suka ambil aku nggak ya, kayak mau temenan ambil aku nggak ya. Iya, kita harus hangout ya kayaknya. Kita lo lebih keren. Oke, sampai jumpa ya. Aku nggak pingin terlambat masuk kelas. Oke, go to math class in room 2. Oke, kita tidak boleh terlambat. Wah, no timernya dong. Tak kira aku main kertaan saja, tidak boleh terlambat. Ternyata tenan. Excuse me, aku punya kelas untuk dihadiri. Permisi. Ayo aku itu. Lantai 2, nomor ruang berapa nih? Oke. Salah Bujang. Nomor 2. Iya. Oke, 4 detik. 4 detik sebelum terlambat ya. Kamu anak baru ya? Having little math quiz. Hah? Baru datang udah ada ujian matematika. Gimana, Bunda? Kastamu naik ke nomor 2 yaitu kelas clown. Oke. Daripada terlalu julun ya, ini adalah tempat yang baik. Oke. Waduh, di tes temenan dong. Tak kira make story laptop. Get ready for your test. Oke, okay, I'm ready. I'm born to it. Oke. Alright. Oke. Okay. A minute to complete. Yes. 55. Berapa ku? Tambah yo. 292. Wah. Ayolah kawan, sebentar lagi dan mau selesai ku. 16.76. Ayo kekuatan kumonku. Udah submit aja. Pencil down time. Benar. Benar. Oke. Sweet. Manis. Alright. Iya dong. Anak kumon. Perfect score. Oke, lanjut. Emma. Hi girl, you definitely have style. You seem familiar to me. Familiar? Bisa kenal lagi Mbak Emma ini. Ketua cheerleader. Hai. Pernah ketemu kita sebelumnya? Maybe, karena kita sempat ganti kayak. I just change my style. Oh. Kamu itu culun banget. Turkey. Oh ya, kamu tau gak cewek hits yang ada di sekolah ini? Ayo tak kenalin ke mereka yuk, mungkin kamu cocok sama mereka. Temu kita di perpus ya. Dan kayaknya kita gak bakalan belajar deh ya. Jangan harap kita bakal belajar ya, mungkin gak gitu terjemahannya. Ya, sampai jumpa di sana. Oh my god. Hey, bantuin kita nyiapin Halloween event dong. Temui aku di auditorium ya. Oh, where should I go? Okay. Baiklah, sebelum kita bisa memutuskan, kita mau bantuin teman-teman kita di auditorium untuk Halloween event atau ketemu cewek-cewek hits yang ada di perpustakaan. Untuk itu aku perlu vote dari kalian semuanya. Komen on di bawah siapa yang harus aku temui di episode selanjutnya. Oke, aku gak akan ambil pilihan sebelum kalian benar-benar komen tentang itu. Please,
mungkin episode sekarang sampai sini dulu. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian suka, dan share kalau kalian ngerasa video seperti ini tuh menghibur banget untuk ngisi waktu kosong kalian. Oke, see you till the next video. Dadah, in ciao. Dadah, dadah, dadah. Oh, enggak, bukan, itu punyanya Kak Regi. Oke, dadah. Dadah. Enggak, itu punyanya Kak Regi. Oke, dadah. Bye.